Untuk penawaran banyak yang nawar. Cuman karena saya hanya perawat, jadi terserah majurakan saya. Kemarin ada tawaran 50, dia tidak kasih karena dia ngelihat perawatnya. Kasihan perawatnya, katanya. Mintanya itu kurang paham saya. Sobat Kecamania Nusantara, jangan lupa subscribe. Halo teman-teman Kicau Jawara, perkenalkan nama saya Taufik, perawat dari burung Katana. Ya, untuk burung katana ini saya dapat 2 tahun sekarang. Untuk dapatnya saya dari teman. Dari teman di Malang sini saja. Nah, perawatan untuk burung katana seperti biasa, seperti burung-burung yang lain. Cuman katana ini memang karakter burung yang intinya itu balas dendaman. Nah, karakter burung katana. Untuk perawatan harian,
kami seperti biasa untuk burung-burung yang lain, hanya kami memainkan ulat Hongkong. Season pertama mau naik, dia dikasih ulat Hongkong terlebih dahulu. Karena kestabilan burung katana sendiri ada di situ. Untuk mandi, kami nggak memaksa, hanya mandi. Mandi kalau dia mau, kami kasih dia sir mandi, ya mandi lah. Jemurnya kami nggak terlalu sering. Ketika dia, saya lihat kayaknya mau over birahi, saya jemur sebentar, sehabis rokok satu lancar. Umbaran saya pakai seminggu 3 kali. Itu tanpa panas ya Pak ya. Dengan cara saya mengumbar, hanya ditaruh burung masuk dalam umbaran, dia main sendirinya tanpa harus saya obrak-obrak. Untuk masteran saya ada kenari, cililin, labet, dan juga MP3. Ya, hanya sandingan saja itu MP3-nya. Tonjolan untuk burung katana sendiri itu kenari, cililin, terus labet. Sudah, yang sering saya pantau untuk selama dirawat saya itu cuma itu. Untuk pemain di gantangan supaya stabil burung katana, kami hanya ngasih ulat Hongkong sebelum satu season dia sudah harus dikasih. Untuk saya over birahi, saya memang taruh di umbaran satu malam, cuman satu malam, dan juga ulat bumbung. Untuk penawaran banyak yang nawar, cuman karena saya hanya perawat, jadi terserah juragan saya. Nominal kalau juragan itu untuk kemarin ada tawaran 50, dia tidak kasih karena dia ngelihat perawatnya, kasihan perawatnya, mintanya itu kurang paham saya. Untuk jenis murai batu katana kecil seperti ini memang jenis Medan, Pak. Bukan jenis Nias atau apa, Medan. Untuk jadwal gantang, untuk burung katana, kami gantang 1 minggu 1 kali. Karena burung katana sendiri, ketika saya 1 minggu dibikin 2 kali, burungnya nggak mau. Cirinya dia kalau mau kerja, burung ini berdiri seperti ini, dibuka kerodongnya dia mau. Nah, ketika dia mau OB, dia mengembang. Dibuka kerodongnya mengembang, nggak mau dia. Demikian tadi untuk settingan, lomba, dan juga perawatan burung harian katana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Kicau Mania. Salam Jawara. Salam Jawara. Didukung oleh